This call is now being recorded. Saya akan tutup saya punya kamera ya untuk pastikan speed kita maksimum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajar semua. Semalam kita dah cover 1.1 ya, Coulomb's Law. Dan dengan kelas MS3 ya, saya dah cover 1.2. 1.2 yang ini topik dia adalah electric field. Okey, nanti sekejap lagi video tu saya akan update lah. Lepas petang ni insyaAllah saya akan upload. Sebab lepas ni pun saya ada kelas ya. Jadi hari ini sebabkan tutorial kita pun tak mula lagi, awak pun secara online. Saya lebih suka nak tengok awak buat kerja kalau tutorial eh. Tapi sebabkan kita online, saya nak teruskan saja kuliah kita kepada 1.3 lah. Okay, so mudah-mudahan kita tamatkan kita punya kuliah topik 1 dalam minggu ini. Okay, hari ini saya nak bincangkan tentang electric potential. Okay, so Coulomb's Law berkaitan dengan electric force. 1.2 electric field, itu vector. Yang ini lain. Yang ini satu subtopik dalam electrostatic yang kita panggil sebagai electric potential. Okay, kalau kita tengok dalam learning outcome untuk 1.3, okay, ada 4 learning outcome kat sini. Yang pertama sekali adalah kita nak define electric potential. So, apa dia electric potential? Itu pelajar kena tahu. So, definition dia, dia juga dalam learning outcome ni, V sama dengan W over Q naught. Okay. Kemudian, dalam kita membincangkan tentang electric potential, kita kena faham satu benda, yang ini yang dimaksudkan dengan equipotential lines and surfaces on an isolated charge. Ada dua benda eh. Satu, isolated charge. Dan yang kedua, dalam uniform electric field. So, apa dia? Kita nak kena define. Dan kita kena explain juga. Okay, sebabnya learning outcome A dan B ni kita nak gunakan untuk apply concept. Apply concept untuk A, kita nak guna equation B sama dengan KQ over R. Okay. Equation V sama dengan KQ over R ni kita derive daripada definition electric potential lah. Okay, so nak guna equation ini juga satu benda. Okay. Dan apa-apa juga case dalam topik satu ni, dia punya limit dia 4 charge dalam 2 dimension. So maksudnya semalam kita bincang electric field, limit dia juga 4 charge. 4 charge saja untuk kita apply equation electric field. 4 charge saja untuk kita maksimum kita apply untuk electric force. Jadi sama juga dengan electric potential, 4 charge saja. Okey, cumanya ada perbezaan guna electric force dan electric field punya equation dan juga electric potential punya equation. Okey, apa perbezaannya nanti kita tengok. Okey, yang seterusnya adalah potential difference. Okey, yang ini awak kena calculate potential difference. Yang ini, yang D ni datangnya daripada learning outcome B ni. Kita akan apply konsep equipotential lines dalam potential difference between two points. So, itu yang saya nak cover hopefully dalam masa sejam ni. So, pelajar semua, saya harap awak dengar dan salin apa yang saya nak bincangkan. Baik. Okay, baik. So, kita pergi dulu pada definition electric potential. Okay. Definition electric potential, kita kata electric potential V is defined as W over Q naught. So ini sebenarnya definition dia yang dah ada dalam syllabus. Tapi kita nak faham apa dia maksud setiap simbol yang ada dalam definition ini. V itu dah tentulah electric potential.
Dan Q0 itu kita dah pun jumpa sebelum ni. Yang ini Q0 adalah test charge. Tapi W tu ada specific maksud. Okay, dia bukan sekadar work saja. W itu maksudnya work to bring a test charge. From infinity. To a point. Okay. Daripada definition ini. This is the definition. Kita boleh derive satu equation. Okay. Equationnya adalah. V is equals to. KQ over R. Ini adalah equation bagi electric potential. Okay, ini sebabnya work done to bring a test charge from infinity to a point, equationnya adalah W is equal to KQ0 over R. Jadi kalau kita masukkan W sama dengan K, Q, Q0 over R ke dalam definition ini, kita akan dapat V is equal to K, Q over R. Dari mana punca dia equation ni datang, saya tak nak tunjukkan derivation dia kerana ianya adalah di luar skop perbincangan kita. Cukup kita sekadar tahu bahawa W itu adalah K, Q, Q0 over R dan di sinilah datangnya equation K, Q over R. Dari segi kita nak apply equation electric potential ini, saya nak kena ingatkan satu perkara bahawa electric potential adalah skala kuantiti. Bila kita cakap skala kuantiti, maksudnya dia tak ada direction. Maka tidak perlu kita nak bincangkan left, right, up ataupun down. Okay. Jadi apabila kita apply equation KQ over R, Q ini, charge, kita mesti substitute sign. Maksudnya kalau charge itu negative sign, kita kena masukkan negative sign. Ingat ya, saya cakap dia adalah skala kuantiti yang tak ada direction. Bukannya dia tak ada positive dan negative sign. Positive dan negative tetap ada. Cuma ia tidak membawa maksud kiri, kanan, atas, bawah. Dia tak bawa maksud direction. Positive negative electric potential menunjukkan nilai electric potential itu positif, nilai electric potential itu negatif. Itu saja. Tetap ada positif negatif juga. Itu kena fahamlah. Okay. So itu dari segi electric potential. So kita dah tahu definition electric potential, equation electric potential. Satu lagi, bila kita sebut tentang potential, biasanya kadang-kadang kita sebut tentang potential difference. Saya salah je difference. Okay. Apa dia potential difference? Potential difference delta V sama dengan electric potential final point minus electric potential initial point. Okay, so kalau kita ada electric field,
Dan saya nak gerakkan. Satu test charge daripada satu titik ke titik yang lain. So ini titik yang pertama. Dia bergerak charge itu ke titik yang lain. Maka potential difference between kedua-dua titik ini adalah electric potential final VA minus electric potential VB. Dan nilai VA minus VB ataupun VB minus VA ini boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Jadi, kenapa saya kaitkan dengan definition ni? Kerana dari segi definition ini, kita boleh tulis sebagai delta V sama dengan W over Q. Masih lagi boleh ya. Delta V, tapi V sama dengan W over Q naught. Dalam kes ini, delta V sama dengan W over Q. Yang mana Q itu adalah charge yang bergerak lah. Daripada initial point kepada final point. Ini kita boleh tulis, kira pula work done untuk bawa satu charge daripada point A kepada point B. Kita tulis balik daripada definition itu asalnya. Okay. Jadi sama dengan Q delta V. Jadi awak nampak beberapa perkara kat sini. Okay. Asal tadi kita dah bincang definition electric potential, equation electric potential dan kemudian saya sebut tentang potential difference dan juga work done to move a charge from one point to a point. Itu saya dapatkan konsepnya daripada definition electric potential. Okay. Jadi, sebelum kita apply semua benda ni, apply equation electric potential, potential difference, kita kena faham satu konsep yang kita panggil sebagai equipotential surface. Okay, dalam syllabus, equipotential surface, kita kena cover ada dua benda. Yang pertama sekali, isolated charge. Apa maksud isolated charge? Isolated charge maksudnya ada satu charge jelah, satu charge titik. Kita ambil contoh positive charge. Okay. Apa dia equipotential surface dalam isolated charge? So, yang ini saya lukiskan electric field pattern dulu. Okay, equipotential surface ataupun equipotential line berbentuk circle. Dia sebenarnya tangent kepada electric field. So ini adalah electric equipotential surface. So apa dia definition equipotential surface? Okay, equipotential surface, perkataan equi tu, equipotential. Equi kan datang ya daripada perkataan equal. So bila kita sebut equipotential surface, kita cakap maksudnya ianya adalah surface in which all points on that surface have the same potential. Okay, apa maksudnya? Saya ambil contoh dalam isolated charge. Saya cuba lukiskan dua titik. Titik A, titik B. Kita perhatikan bahawa titik A dan titik B ini ada pada satu line yang sama. Jadi bila dia berada pada satu line yang sama, maka potential pada point A sama dengan potential pada point B. Sebab dia berada pada
equipotential surface. So dia ada pada same potential. Okay, tapi kalau saya lukiskan satu point yang berbeza, kita ambil point C sebagai contohnya, VC dan juga VA tak sama. VC tidak sama dengan VA. VC tidak sama dengan VB. Kenapa dia tak sama? Kerana dia ada pada potential surface yang berbeza. In fact, dekat sini, VC sebenarnya is larger than VA. VC lebih besar daripada VA. Okay, so itu equipotential surface bagi isolated charge. Okay, bagaimana pula yang kedua dalam equipotential surface bagi uniform electric field? Dalam video yang lepas, saya dah bincang tentang bagaimana the electric field pattern bagi isolated charge. Bagi uniform electric field ni, saya tak bincangkan shape dia semalam. Okay, jadi kita tengok macam mana bentuk shape electric field bagi uniform electric field. Bila kita tengok perkataan uniform, uniform ni maksudnya seragam. Jadi electric field dalam di antara dua plate, uniform electric field ni terhasil apabila ada dua plate lah. Satu plate itu positif, satu plate itu negatif. Okay. Jadi mesti lurus seragam dan jaraknya mesti sama. Baik, macam tu. So yang biru ni adalah electric field. Equipotential surface bagi case uniform electric field, dia tegak saja, dia lurus sahaja. So warna hijau ni lah. So itu adalah equipotential surface. Ni kalau boleh, boleh lukis. Awak kena lukis kan. Okay. Yang di sebelah positif ni kita panggil higher potential. Yang negatif ni adalah lower po, lower potential. Okay, sama juga dalam kes ni. Dua titik A dan titik B ni, electric potential dia sama. Tapi titik C, electric potentialnya berbeza. Kerana dia ada pada equipotential surface yang berbeza. Dari segi bentuk, okay, dia ada dua terms lah kat sini. Yang pertama sekali, saya sebut tadi surface saja. Kadang-kadang dia sebut juga equipotential line. Okay, dia ada equipotential line dan juga equipotential surface. Copy this. Kalau lines ni, dia hanya merujuk pada lukisan 2D sajalah. Okay. Dalam case isolated charge ni, kita nampak line yang warna hijau tu bentuknya circle. Tapi, kalau dalam 3D, equipotential line tu sebenarnya berbentuk sphere. Dia sebenarnya equipotential surface berbentuk sphere. Tu kena faham. Dia sebenarnya merujuk pada benda yang sama. Cuma bila disebut lines itu, dia hanya refer pada
engkau merajah 2D. Tapi kalau soalan tanya, what is the shape of equipotential surface of an isolated charge? Equipotential surface of an isolated charge, saya akan jawab bentuknya sphere. Okay, jadi bagaimana pula bagi uniform electric field? Equipotential lines dia, kita kata parallel lines, dia line saja lah, memang bentuk dia line lah, tak ada apa beza kan, dia line saja, ataupun parallel line. Tapi surface dia, kita cakap bentuknya adalah, apa ayat saya tulis tadi, flat parallel plane. Dia bentuk kotak lah sebenarnya. Ha? Dia adalah satu satah. Okay. So itu dari segi bentuk dan dari segi konsep. Ha? So ingat equipotential maksudnya sama potential. Dan dalam nota awak dia ada refer tentang point-point. Okay. Saya nak komen sikit tentang gambar rajah lah. Eh? Gambar rajah. Gambar rajah yang ada dalam nota ni. Okay. Bila kita sebut lah. Ini saya nak bagi perhatian. Jangan lukis macam ni. Mana dah tadi dah hilang. Okay, jangan lukis macam ni. Dia ada bengkok-bengkok betul? Bengkok-bengkok ni. Okay, bila merujuk pada uniform electric field, jangan ada bengkok-bengkok. Bengkok-bengkok ni jangan ada. Bila rujuk pada uniform electric field, gambar rajah awak mesti lurus saja. Tegak saja. Tak ada bengkok. Okey, mengapa ada bengkok? Okey. Dalam gambar ni dia tunjuk bengkok ni sebenarnya. Dia tunjukkan electric field di antara dua plate. Bila di antara dua plate, yang mana jarak di antara dua plate itu besar, yang di hujung tu memang ada bengkok, dia melengkung sikit. Okay. Tapi yang yang uniform ni adalah ruangan yang kat sini ni. Yang ini uniform. Start daripada sini dia uniform. Jadi kalau setakat nak tunjukkan uniform electric field saja, awak tak payah lukis bengkok-bengkok. Okay. Yang ini electric field pada dua plate yang jarak dia antara dua plate tu signifikan besar, maka dia memang akan ada bengkok. Yang kat tengah-tengah tu memang uniform, dia seragam. Bila kita cakap uniform, maksudnya jarak di antara electric field lines itu juga sama. Maksudnya jarak ni dia paralel cantik je, space dia sama. Jadi kalau yang atas ni dah tak samalah, dia dah tak uniform. Okay, so kalau lukis uniform, lukis lurus saja. Baik, so dari segi equipotential surface ni ada beberapa point yang nota awak mention eh. Yang pertama sekali dia kata, electric field at every point on an equipotential surface is perpendicular to the surface. Yes. Okay. Ini kita dapat tengok daripada gambar rajah ini lah. Uniform electric field. Jadi garisan hijau dan garisan biru itu adalah perpendicular. Okay. Begitu juga pada isolated charge pun sebenarnya. Sebenarnya garisan electric field tu, saya lukis cuma ada 8 line saja. Itu untuk saya visualize kan. Tetapi sebenarnya electric field tu banyak kan. Dan setiap line tu dia tangent eh. Dia perpendicular dengan kita punya equipotential surface sebenarnya. Jadi ini kedua-duanya terpakai. Bagi isolated charge dan juga uniform electric field. Electric field at every point on equipotential surface is perpendicular to the surface. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, the electric field points in the direction of decreasing electric potential. Baik. Apa maksud yang nombor dua ni? Saya bagi contoh. Okay. Sebab tu saya kata tadi, positive charge higher potential, negative plate ini lower potential. Jadi electric field points in the direction of decreasing potential. Jadi sama juga dengan yang ini. Dalam kes yang ini,
VC itu lebih besar daripada VA. Pasal apa? Pasal electric field tunjuk ke arah VA lah. Ha, makin jauh dia semakin rendah potential. Lagipun equation kita V sama dengan KQ over R. Ha, bagi isolated charge. Eh? Kalau nilai R, radius dia, jarak antara charge itu dan juga satu titik itu besar, maka potential dia semakin berkurang. Okey, cuma dia berbeza sikitlah dengan negative charge. Okey. Dari segi negative charge, electric field line dia bentuk macam ni. Towards the charge, betul? Jadi kalau saya lukis equipotential line, okay, ini satu titik. Ini satu titik yang lain. Ini titik A, ini titik B. Okay, dekat sini. Semakin menghampiri negative charge ataupun ikut arrow ni, dia semakin rendah potential. Maksudnya VB is lower than VA. Betul, equation V sama dengan KQ over R. Tapi kita kena ingat dalam kes ini, nilai Q kita negatif. Jadi semakin kecil nilai R, semakin besar nilai negatifnya bagi V. Jadi dia semakin rendah potential. Okay. So semakin negatif potential, semakin rendah potential dia. Okay. Okay, so itu berkaitan dengan equipotential. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata, the surface are closer together when the electric field is stronger. Yang ini dari segi lukisan lah. Okay. Kalau kita ada dua case, yang mana satu electric field besar, satu electric field kecil, kita akan lukis equipotential surface ataupun equipotential line bagi electric field yang besar itu rapat-rapat. Itu dari segi kita lukis. Dan yang keempat, dia kata no equipotential surface can intersect each other. Itu biasalah, baik equipotential surface, baik electric field, apa-apa line yang kita lukis itu tidak boleh bersilang di antara satu sama lain. Okey. Baik, itu yang keempat. Okey, selesai. Yang ini sudah bincang dah, electric potential difference tadi. Jangan fikir-fikir sangat panjang-panjang ni. Okey. Yang awak kena ingat dalam electric potential difference ni basically final minus initial je. Okey, nanti bila kita tengok example ni awak akan nampak sebenarnya awak fikir final minus initial sahaja. Baiklah. Saya lebih suka untuk bincangkan sekarang ni example 6. Cukup lah masa saya nak. Okey, cukup. Okey, kita bincang example 6. Saya minum air jap. Kalau kita tengok soalan ni, soalan ni macam nak sama dengan soalan electric field. Tapi jangan keliru. Soalan example 6 ni adalah soalan electric potential. Dan electric potential adalah skala kuantiti. Okey. Dalam example 6 ni, kita nak tengok macam mana kita nak kira electric potential pada point P. Ini kita kena buat penambahan secara skala. Bila penambahan secara skala, maka kita tak payah fikir tentang arah. Arahnya tak wujud pun sebenarnya. Okey. Mari kita tengok soalannya. A point charge Q1 is equal to positive 5 microcoulomb is at the origin. And a point charge Q2 is equal to negative 2 microcoulomb is on the x-axis at 30. Okay, 30 meter is shown in figure below.
ini dia merujuk kepada kedudukan saja. Jarak antara Q1 dan Q2 itu adalah 3 meter. So dia nak cakap itu je. Dia bagi dalam bentuk koordinat. 3 itu X, 0 itu Y. Jadi maksudnya kalau ini origin, Q1 itu berada pada kosong-kosong lah at the origin. Dari segi koordinat, dia bagi koordinat lah. Okay. So jarak antara Q1 dan Q2 ini adalah 3 meter. Jauh juga charge ni punya jarak kan. Okay, tak apa. Seterusnya, find the total electric potential due to this charge at point P. Point P koordinat dia 0.4 meter. 0 tu merujuk pada X axis, dia ada pada 0. Y dia 4 meter. Jadi jarak Y adalah 4 meter. Jadi kelas, kalau kita tengok jarak antara Q2 dan point P adalah 5 meter. Macam mana saya dapat 5 meter? Saya labelkan ini sebagai R2 lah ya. Okey, yang ini R1 lah. Okey, kenapa R1 dan R2? R1 adalah jarak antara charge 1 dengan point P. R2 adalah jarak antara charge 2 dengan point P. Kita cari R2 itu dengan menggunakan Pythagoras Theorem. Okay, so R1 square plus R2 square. Okay, square root of R1 square plus R2 square. Itu nanti awak akan dapat 5 meter. Baik. Macam mana kita nak kira? So, kita solution eh. Sebelahnya saya punya solution. Okay. Jadi V at point P sebenarnya adalah skala addition di antara V oleh charge 1 tambah V oleh charge 2 sahaja. Jadi kita boleh terus kira V1 sama dengan KQ1 over R1 manakala V2 pula sama dengan KQ2 over R2. Jadi mari kita kira satu-satu terlebih dahulu. V1 is equals to K sama dengan 9 darab 10 kuasa 9 darab Q1. Q1 tadi telah pun diberi oleh soalan sama dengan positif 5 mikro kulom. 5 mikro kulom over R1. R1 sama dengan 4 meter. Jangan square kan pula. Okey. So tekan kalkulator kita akan dapat V1 sama dengan 11,250. Okey, unit dia apa? Unit boleh ada dua. Sama ada unit volt ataupun joule per coulomb. Okey, joule per coulomb daripada definition kita, work done bahagi charge. Volt memang V pun boleh. Okey, memang itu memang unit potential different, electric potential V. Okey, so itu V1. Betul ke ni? Semak lah betul salah. Fazira ini. Betul lah. Okey, thank you Fazira. Okey, okey. Bagi K2 pula. 9 darab 10 kuasa 9. Darab charge 2 Q2 sama dengan negatif 2. Ingat eh, kena masukkan negatif sign. Negatif 2 mikro coulomb. Masukkan negatif sign kerana ini adalah skala kuantiti. Jadi negatif ni menunjukkan nilai
potential tu. Sama ada nilai dia negatif, rendah ataupun positif, tinggi. So, kena masukkan negative sign. Negative sign dalam kes ini tak bermaksud arah ya. Bahagi dengan 5. Ini berapa? Seorang bagi tahu saya. V2. Exist white. 3600 volt. Terima kasih Ismail. Fazira, terima kasih. Okay, negatif 3600 volt. Okay, so nampak tak? So ada positif, ada negatif. Tapi ianya tidak bermaksud arah kiri kanan atau bawah. Dia maksud nilai dia negatif. Kena include. Jadi, V pada point P sama dengan 11,250 tambah negatif 3,600. Okay, so kita akan dapat 7,650. Okay. So, selesai dekat situ. Okay. Selesai dah. Pada equation V sama dengan KQ over R. Example 6 dah selesai. Ada soalan tak? Baik, kalau tak ada soalan, saya nak tambah satu lagi konsep. Yang ini berkaitan dengan energy. Okey, kita dah bincang tentang electric potential difference. Seterusnya, kita nak cakap tentang electric potential energy. Okay, electric potential energy bagi dua charge. Okay, bagi dua charge U sama dengan K Q1 Q2 over R square. Okay, itu kalau kita ada satu charge Q1, satu lagi charge Q2 yang jaraknya adalah, sorry, mana ada R square. Saya mohon maaf over R. Okay. Yang mana jaraknya adalah R. Macam mana? Maaf ya. Yeah. Apa dia? Tarikh 2 Januari ya. Yeah. Okay. Okay, saya minta maaf. Okay, so jarak dia adalah R. Okay. Jadi bagaimana electric potential energy kalau ada tiga charge? Okay, ini K awak tahulah apa, Q1 awak tahulah apa, Q2 awak tahulah apa. Eh? Ingat, bila energy kena substitute negative sign dalam kita punya pengiraan. Okay, kalau ada tiga charge sebagai contohnya. Satu charge Q1, satu charge Q2, okay, satu lagi charge Q3. Okay, jarak dia macam mana? Yang ini kita kata R12. Jarak antara charge 1 dan charge 2. Yang ini jarak dia apa? Ini jarak dia R13. Yang ini jaraknya R23 atau apa, R32 boleh. Bagaimanakah electric potential energy bagi sistem yang ada tiga charge ini ataupun total electric potential energy? Dia samalah dengan potential energy di antara 1 dan 2 tambah dengan potential energy antara 2 dan 3 tambah dengan potential energy antara 1 dan 3. Jadi
kalau ada tiga charge ni, kita nak cari potential energy ni, kita kena kira setiap satu. So, itu sama dengan KQ1, Q2. Q ni kadang-kadang kita guna huruf besar, kadang-kadang kita pakai huruf besi kecil pun boleh. Over R12 plus KQ2, Q3 over R23 plus KQ1, Q3 over R13. So kena kira salah satu. Kalau tiga, tiga charge. Kalau dua charge, simple saja. KQ1, Q2 over R. Eh? Kalau tiga charge, kena kaitkan ketiga-tiganya. Okay, kerana kena kira total potential energy bagi ketiga-tiga charge itu. Okay, so sekarang pukul apa? 10.48. Jadi kita tengok example 7. Okay, so example 7. Example 7 ini berkaitan dengan electric potential energy. Baik, kalau kita tengok dalam nota kuliah ni, dia tak bagi contoh soalan tentang potential difference ataupun work done. Dia tak bagi. Okay, tapi nantilah dalam tutorial awak akan jumpa dan kita akan bincangkan dalam tutorial. So, dalam example 7 ni, dia terus bincang tentang tentang electric potential energy bagi tiga charge. Okay. Tiga charge. Yang mana dia kata satu charge bersamaan dengan positif 5Q. Satu charge lagi positif 4Q. Dan satu charge lagi adalah negatif 2Q. Jarak di antara ketiga-tiga charge ini dia kata adalah sama, iaitu D. So dia nak cari total potential energy bagi sistem ini. Okay, dan dia beri juga dalam example 7 bahawa nilai Q sama dengan 150 nanocoulomb dan D distance adalah 14 cm. Okay. So dekat sini kita boleh apply tadi rumus tadi. Okay. U sama dengan. Okay. Kalaulah saya nak labelkan. Ini charge 1. Ini charge 2. Ini charge 3. Okay. So electric potential bagi 1 dan 2. Electric potential energy bagi 1 dan 2 adalah positif 5Q. Positif saya tak nak gantilah, nanti serabut juga saya punya ni. Positif 5Q times 4Q over D plus. Okay, itu 1 dan 2. 2 dan 3 pula adalah 4Q darab negatif 2Q over D. Tambah, itu 2 dan 3 ya. 3 dan 1, 5Q. Saya ada buat salah ni sebenarnya. Tak apa, saya bagi habis tu dulu. Darab. Negatif 2Q. Bahagi D. Kesalahan yang saya maksudkan adalah saya tak letak root K. Constant K. Baik, macam mana ni? Okay, nak ganti nilai dulu ke? Kalau ganti nilai dulu, saya rasa serabut kat sini. Kita nampak ada nilai-nilai yang sama dekat sini. Yang pertama sekali Q, yang kedua sekali D. Okay, so saya boleh factorize dulu. K over D. Dan kalau awak perhatikan Q ni jadi Q square lah. Okay, Q square. 5Q kali 4Q, Q kali Q jadi Q square. Okay, so dalam kurungan tu dia akan jadi 5 kali 4. Saya tak tahulah saya buat betul ke salah. Check nanti ya. 5 darab 4.
tambah 4 darab negatif 2. Tambah 5 darab negatif 2. Okay, so berapa jawapan yang kita dapat? K sama dengan 9 darab 10 kuasa 9. Q sama dengan soalan bagi 150 nano kolom bahagi dengan D sama dengan 14 cm. Okey, yang dalam kurungan tu pula sama dengan, mana kalkulator saya? 5 darab 4 tambah 4 darab negatif 2 tambah 5 darab negatif 2. 2. Tak silap saya 2. 5 kali 4 tambah negatif 8. Tambah negatif 10. Betul. Okay. So 2. So berapa nilai you? Yang Q tu sepatutnya dia square. Yang Q sepatutnya square. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa cakap tu? Bagus. 9 is 9 darab 150. Semuanya negatif 9 square. Bagi dengan 14 senti. Darab 2. Berapa jawapan? Dapat jawapan ya? Saya dapat 2.89 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Joule, unit energy, electric potential energy. Energy unit dia joule. Work done pun unit dia joule. Okay. Jadi pelajar semua. Selesai sudah subtopik 1.3 kita. Yang saya tak explain, yang pada saya lah, kalau saya boleh explain lagi dengan lebih jelas lagi adalah berkaitan dengan work done. Work done by discharge, work done itu semua pada saya konsep dia tak semudah itu. Nanti kita bincang example dia dalam kelas tutorial lah. Dan bila kita jumpa soalan-soalan berkaitan dengan work done, awak akan dapat tahu relation dia. Okay. So itu saja konsep yang saya nak cover untuk 1.3. Kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja. Assalamualaikum. Boleh bersurai. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir.